Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. I hope you are doing great today because we're going to preview some English subject. So I need you to stay focused and please pay attention. Uh, and don't forget to stay healthy and stay safe during this pandemic. Okay, so this is the first subject that we're going to preview. Uh, kita balik lagi ke materi like dan dislike. Uh, kalian masih ingat kan like dan dislike itu uh, like itu adalah dia itu ekspresi yang menyatakan kalau kita itu suka sesuatu kalau dislike itu sebaliknya kalau kita nggak suka sesuatu kita nyatakan dengan dislike nah uh, itu rumusnya seperti sudah ada yang di ppt jadi um, untuk positifnya uh, tinggal kalian ikuti rumusnya aja subject plus like atau likes lalu uh, baru objeknya uh, nah untuk kalimat negatifnya juga sama ya uh, subject plus don't like atau doesn't like plus objek terus swapping nah uh, sekali lagi uh, kakak mau ingetin uh, pengguna uh, kalau misal kalau uh, Kalimat negatifnya doesn't berarti digunakannya untuk she, he, it. Uh, nah, kalau yang don't like itu buat yang uh, you, they, we, sama I. Lalu, kalimat uh, pertanyaannya juga sama. Ya. Nah, yang kalimat tanyanya juga sama ya. Do dan does nya itu uh, beda digunakannya kalau does buat... She, he, it Contohnya ada di bawahnya tuh ya Do you like singing? Yang di atas-atas juga ada contohnya Nah itu yang di sebelahnya itu Itu percakapan dari buku Itu juga bisa jadi contoh like dan dislike Nah next kita lanjut ke preposition nah, Ada yang masih ingat gak preposition itu apa? Jadi preposition itu adalah Kata depan yang uh, uh, menghubungkan uh, Subjek dengan objeknya, nah, jadi preposition ini bisa digunakan untuk menerangkan kata sifat, kata kerja, atau kata benda. Nah, hari ini kita belajarnya, kita mengulangnya "from in" "of" dan "to" aja, uh, kita mulai dari "in". Nah, jadi "in" itu uh, bisa digunakan untuk menerangkan uh, waktu dan tempat. Biasanya, kalau waktu itu, dia itu digunakannya untuk... Bulan, tahun, atau abad Kalau tempat, dia terbatas Dia cuma untuk menjelaskan Ruang yang tertutup aja Contohnya seperti ya, ruang kelas uh, Ruang uh, Keluarga Kamar tidur atau kamar mandi Nah, kalau to Kita lanjut to, to itu bisa digunakan Untuk menunjukkan petunjuk uh, Atau tujuan uh, Mungkin contohnya seperti Kalau petunjuk itu Look to the left Lihatlah ke kiri Kan berarti kayak menunjukkan sesuatu Itu bisa pakai itu e, Nah kita sekarang lanjut ke from e, From itu juga bisa sama kayak in ya Dia bisa menunjukkan waktu dan tempat Cuman bedanya Kalau in itu biasanya cakupan waktunya luas e, Misalkan Tahun Tahun itu kan ada 12 bulan Lama kan berarti Cakupannya sangat luas tuh Tahun itu nah, Tapi kalau from itu Biasanya dia itu Untuk menjelaskan waktu yang Yang lebih singkat Misalkan Seperti beberapa menit yang lalu Atau beberapa jam Itu bisa pakai from Nah uh, In dan from juga bisa digunakan Untuk menunjukkan tempat uh, tapi, men tapi kalau from itu Biasanya uh, Dia umumnya digunakan Untuk menunjukkan uh, yang di luar ruangan, atau yang porsinya lebih besar, seperti negara, atau sebuah kota, atau sebuah bangunan. Nah, ke, sekarang kita lanjut ke off. Kalau off itu, kalau off, dia, dia itu banyak digunakan di banyak eh, kalimat, tapi umumnya of itu digunakan untuk menerangkan kata sifat, untuk menyatakan jumlah, dan juga... Di dalam kata kerja juga ada of Hanya beberapa tapi Kalau di kata sifat, contohnya eh, kat Preposition-nya itu ditempatkan di depan noun Yang eh, ingin diterangkan menjadi kata sifat Contohnya University of Muhammadiyah, Jakarta University-nya noun Of-nya Preposition Lalu Um, Muhammadiyah Dia Jakarta-nya itu objeknya, itu seperti itu. Nah, uh, untuk menyatakan jumlah, uh, jadi of bisa digunakan untuk uncountable dan countable noun. Jadi of-nya digunakan sesudah uncountable uh, atau countable nounnya, nounnya. Contohnya seperti many of, a little of. All of those Nah, seperti itu Lalu lanjut ke kalimatnya Nah, of juga bisa ditambahkan untuk uh, kata beberapa kata kerja Tapi nggak semuanya Seperti contohnya Dream of Talk of Atau Think of uh, Sorry, think of Nah, tapi nggak semua kata kerja itu bisa ditambahkan of Nah, apabila udah ditambahkan of Itu juga dia bisa diganti dengan about Talk about atau dream about atau think about, nah seperti itu. Uh, karena nggak semua kata kerja bisa diganti, bisa ditambahkan. All. Dan misalnya kalian mau tau mau tahu lebih banyak, uh, itu bisa di browsing dan terus dihafalkan ya. Itu pasti nanti sangat berguna. Hello friends, continue our lesson last week. Now we are going to learn about present continuous tense and prepositions. You can open your book, Module 2, Unit 4. Present continuous tense is used for actions happening now or for an action that is unfinished. This tense is also used when the action is temporary. Time expression now, at the moment, and over the holiday. Jadi teman-teman intinya present continuous tense ini menunjukkan sebuah kejadian atau kondisi yang sedang terjadi sekarang, sering terjadi dan dapat dilakukan atau berlanjut ke masa depan. Teman-teman bisa baca di slide ini ada positif, negatif dan interrogatif. Itu maksudnya apa sih kak? Jadi uh, di sini tuh ada rumus dari present continuous tense. Berikut ini contoh kalimat positif dari present continuous tense. Untuk rumusnya itu subject plus to be M is R plus verb ing. Nah, contoh kalimatnya itu ada she is sleeping right now. She-nya sebagai subjek, is-nya sebagai to be, sleep-nya itu verb plus ing ya, teman-teman, dan right now-nya itu adalah keterangan waktu. Yang kedua, kalimat negatif dari present continuous tense. Subjek plus to be M is R, lalu tambahkan not sebelum verb Plus ing tetap ya. Jadi uh, bedanya hanya tambahkan not sebelum, uh, sebelum verb, sebelum verbnya. Oke. Okay? Contoh kalimatnya, she is not sleeping right now. She-nya sebagai subjek is-nya sebagai to be, lalu kita tambahkan not karena dia negatif sentence. Sleeping, sleep dengan ing ya. Oke. Okay? Dan right now-nya itu adalah keterangan waktu. Lalu interrogative sentence yaitu adalah kalimat tanya. Untuk tanya, rumusnya itu adalah to be, m is r plus subject plus verb lalu tambahkan ing. Di sini bedanya to be nya adalah di awal kalimat. Jadi is she sleeping right now? Is nya sebagai to be, she nya sebagai subject, sleeping nya adalah verb plus ing dan right now nya adalah keterangan waktu. Dan di akhir kalimat uh, gunakan tanda tanya. Oke okay, friends, I think you can Try the exercise on your book. Uh, fill the blank space with present continuous tense and good luck! Next, what is prepositioned? Preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence. They act to connect the people, objects, time, and location of a sentence. preposition menunjukkan hubungan antara objek of preposition dengan elemen kata lain di dalam suatu kalimat preposition dapat menunjukkan arah, waktu, lokasi dan posisi serta jenis hubungan abstrak lainnya nah fungsi preposition itu bermacam-macam teman-teman e, contohnya ada kat, ada fungsi waktu dan tempat itu untuk katanya adalah in, on, at contoh kalimat dari on On untuk fungsi waktunya itu digunakan untuk hari dan tanggal, tapi kalau on untuk fungsi tempat digunakan untuk permukaan secara horizontal atau vertikal. Selanjutnya preposition with. With menunjukkan alat yang digunakan. Preposition for bisa digunakan untuk menunjukkan waktu maupun tempat. For example, first the cat is on the table. Ini menggunakan preposition on ya, teman-teman. And the second, we will not leave before 3 p.m. Ini menggunakan kalimat ini menggunakan preposition before. So, you can do the exercise on your book activity 2 and 3. Please fill the blank space with the prepositions after, for, on, with, after, and up. And activity 3 use from end of two. Uh, I think it's enough. Uh, I hope you stay healthy and thank you. Oke, okay, next we learn about article. Artikel yang disini, dimaksud di sini bukan kumpulan kalimat yang diketik di kertas atau komputer nih, tapi adjektif yang fungsinya menerangkan noun. Dalam bahasa Inggris terdapat dua macam artikel, ada e an, dan the. Artikel juga dibagi menjadi dua, ada yang general, ada yang spesifik. Nah, e or n masuk ke general, sedangkan the masuk ke spesifik things. Di sini juga dijelaskan uh, kita kapan kita menggunakan e, kapan kita menggunakan n. Jika huruf depannya konsonan kayak I have a television T itu depannya konsonan maka kita menggunakan e I have a television karena ini juga general jadi luas I have a television aku punya televisi televisi yang seperti apa yang smart TV kah atau yang television yang merknya sharp or another gitu jadi Uh, luas gitu televisinya luas. Nah, kapan kita menggunakan an? Ketika kita ketika huruf depan dari an itu adalah huruf vokal, yaitu huruf hidup a, i, u, e, o. Dari selain dari huruf itu adalah huruf konsonan. My mother bought an apple. Nah, apple yang seperti apa yang ibu saya beli? Apakah yang hijau ataukah yang merah? Makanya di sini tidak diterangkan karena uh, dan and itu adalah general things. Nah, artikel the, kapan kita menggunakan artikel the? Artikel the de disandingkan dengan kata singular nouns atau plural nouns yang spesifik atau khusus. This is the cat that I found yesterday karena dia khusus atau spesifik, maka menggunakan the. This is the cat that I found yesterday. Ini kucing yang kutemukan kemarin, kan udah spesifik tuh kucing yang kemarin ditemuin, jadi nggak ada kucing-kucing yang lain. Nah di sini juga ada contoh soal nih, saya uh, kasih contoh satu ya. This is titik-titik nice house titik-titik garden is big and titik-titik rooms are like Apa nih isinya teman-teman? This is karena di depan huruf itu titik-titik itu adalah huruf konsonan tadi sudah dijelaskan apa ya yeah. uh, this is a nice house nice house yang nice house titik-titik garden is big ini udah spesifik nih teman-teman maksudnya karena garden is big garden yang besar udah nggak ada garden-garden yang lain jadi menggunakan the the garden is big and titik-titik rooms are like. Ini udah juga spesifik nih, rooms are like, ruangan yang terang. Jadi menggunakan the. This is a nice house. The garden is big and the rooms are like. Itu jawabannya. Nah, selanjutnya kalian bisa berlatihan untuk PTS kalian nanti. Yes, selamat mengerjakan teman-teman. Kapan sih? Nah, di sini juga nih, what the difference between so dan because apa sih bedanya so dan because kalau so itu reason sedangkan because itu result reason itu alasan result itu akibat nih aku kasih contoh ya contohnya di sini we can log out at any time apa nih resultnya alasannya karena the internet doesn't close nah yang kedua, the internet doesn't close. So, we can log out anytime. Apa akibatnya? Kenapa internet apa apa akibat dari internet ini? Akibatnya adalah kita tidak bisa masuk anytime. Benar. Nah, di sini juga ada nih perbedaan have, has, dan had. Have digunakan untuk subjek I, you, We, they, sedangkan has digunakan untuk subjek she, he, it had digunakan untuk subjek dan menunjukkan kejadian di masa lampau dan uh, subjeknya ada I, you, they, we, she, he, it jadi semuanya menggunakan had kalau di masa lampau have has had memiliki arti yang berbeda tergantung fungsinya. Ada dua fungsi untuk have, has, had yaitu sebagai main verb atau kata kerja utama dan juga ada aux verb atau kata kerja bantu. Nah, perbedaannya nih. Have, has, had sebagai main verb memiliki arti punya atau miliki, milik. Jadi, ketika have, has dan had ini dijadikan main verb maka dia berarti punya atau milik. Nah, sedangkan kalau sebagai aux verb biasanya diikuti kata kerja ketiga. Contoh nih. I have an umbrella. I have a book. I have a toy. Nah, di sini sudah pada paham ya teman-teman? I have an umbrella. Aku punya Payung. I have a book. Aku punya buku. I have a toy. Aku punya mainan. Jadi have di sini bisa diartikan sebagai milik atau punya karena have di sini adalah dia sebagai main verb atau kata kerja utama. Sedangkan kalau dia menjadi kata kerja Uh, sebagai auxiliary verb biasanya diikuti kata kerja ketiga. I have visited Malioboro. Mana nih uh, kata kerja ketiganya yaitu visited. Kata uh, kata kerja dari visit yaitu visited. She has bought a new camera. Nah, di sini juga ada nih contohnya she has Bought, bought. beli. Kata kerja dari buy itu kata kerja ketiga dari bayi itu ba ya cukup sekian teman-teman terima kasih for your attention. saya harap semoga semua mengerti. selamat mengerjakan PTS. and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.